Keberadaan angkutan kota yang selama ini beroperasi di Kabupaten Tabalong tak lepas dari CSR PT Adaro dan Grup. Saat ini angkutan kota yang dikelola oleh Dishub Kominfo Tabalong jumlahnya sebanyak 13 unit yang semuanya beroperasi di 3 trayek, yaitu trayek kuning, hijau, dan merah. Sedangkan untuk jumlah supir yang mengoperasikan mobile angkot tersebut sebanyak 26 orang dan pengawas di lapangan sebanyak 14 orang. Jadi sejak tahun 2014 kita ada bantuan CSR dari PT Adaro dan Grup. 2014 itu ada 8 unit, kemudian di 2015 akhir ada tambahan 5 unit. Jadi hingga saat ini ada 13 unit kendaraan. Dan di akhir tahun 2016 ada lagi tambahan dari PT Adaro Group, ada 5 unit lagi. Sewaktu pengadaan atau bantuan dari Adaro Group itu di tahun 2014, itu bentuk unitnya adalah jenis mobil penumpang yang kecil. Sedangkan tambahan 5 unit di 2015 itu sudah model mikrobus. Jadi hingga saat ini dari 13 unit yang beroperasi itu ada 3 trayek. 3 trayek yang 1, 2, dan 3. 1 itu untuk list merah, kemudian 2 itu untuk list kuning, dan 3 untuk list hijau. Sedangkan pelayanannya sendiri untuk list merah itu dari Mabuun ke Tanjung melalui Tanjung Selatan. Jadi kita mengcover penumpang-penumpang pelajar yang berada di daerah Tanjung Selatan, pembataan. Kemudian kalau yang untuk list kuning atau trayek 2 itu mengcover atau tujuan trayeknya yaitu dari Mabuun sampai dengan Tanjung tapi via Murubudak. Jadi mengcover pelajar dari Tanjung sampai dengan Murubudak, kemudian ke Mabuun. Makarios Jatmiko, selaku kasih terminal dan angkutan di Subkominfo Tabalong, mengatakan di tahun 2015 lalu, jumlah penumpang yang naik transportasi gratis ini mencapai 12.000 penumpang. Jadi antusiasme masyarakat Tabalong sendiri itu sangat tinggi, kita lihat dengan adanya penambahan dari tahun ke tahun. Jadi tahun 2015 itu operasional kita dari data yang diberikan pengawas, sudah kita input, kita rekap, itu penumpang dalam satu tahun kurang lebih sekitar 10.000 sampai 12.000. Sedangkan tahun 2016 sampai dengan saat ini, dari awal tahun Januari sampai dengan September itu sudah 18.000. Ya, jadi peningkatannya hampir 100%. Hampir 100%. Iya, jadi memang antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk angkutan ini. Ia juga menjelaskan mengenai program supir teladan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Menurutnya ada angkutan gratis dan program supir teladan yang berprestasi juga salah satu indikator penilaian terhadap penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha atau WTN yang didapat oleh kabupaten ini. Jadi supir teladan itu kegiatannya dilaksanakan setiap tahun. Nah, untuk Kabupaten Tabalong kita setiap tahun mengikuti, kemudian ada perwakilan yang ibaratnya menang atau bisa diunggulkan, kita kirim ke seleksi di tingkat provinsi. Ya, untuk tahun lalu, tahun 2015, utusan dari Tabalong mendapat peringkat ke-3 di tingkat provinsi. Nah, untuk tahun ini, itu yang tahun lalu 1 orang. Untuk tahun ini, untuk Tabalong di tingkat provinsi dapat peringkat 1 dan peringkat ke-4. Ya. Lalu untuk yang peringkat 1 itu
mewakili lagi tingkat provinsi ke tingkat nasional. Ya, karena ya mungkin saingan di pusat itu berat, jadi kita belum bisa mendapat meraih penghargaan untuk sopir teladan di tingkat nasional. Tapi di tingkat provinsi kita nomor 1 untuk tahun ini, tahun 2016. Iya, bertingkat. Jadi dari kabupaten dulu kita seleksi, bukan hanya sopir angkutan kota dan angkutan pelajar yang ada, yang dikelola Dinas Perhubungan, namun juga ada dari sopir-sopir yang umum, sopir-sopir umum itu juga diikutkan, sopir-sopir travel, angkutan juga kita lakukan seleksi dan ikut tes. Jadi tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun kebelakang, untuk penghargaan WTN sendiri atau Wahana Tata Nugraha, istilahnya untuk lomba tertib lalu lintas, sebelumnya itu Tabalong hanya mendapat piala kategori lalu lintas. Jadi belum sempurna. Jadi kalau sempurna itu ada kategori lalu lintas, ada kategori angkutan. Sejak 2015 kita operasionalkan angkutan kota ini dan gratis, lalu mendongkrak piala WTN yang diperoleh oleh Kabupaten Tabalong menjadi piala sempurna, piala WTN. Karena kita sudah punya angkutan kota dan gratis. Jadi itu sangat menunjang sekali dari operasional ke masyarakat pengangkutan penumpang ini dan pelajar. Sedang di tahun 2016 ini, PT Adaro Group melalui CSR-nya kembali memberikan tambahan unit untuk mobil pengoperasian angkutan kota. Dengan adanya penambahan 5 unit mobil untuk angkutan kota ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik untuk warga Tabalong di bidang transportasi umum. Jadi untuk penambahan sudah komitmen dari Adaro Group, ada 5 unit untuk tahun 2016 dan sampai dengan hari ini yang kita terima baru 2, karena yang 3 unit lagi sedang dilakukan proses penyerahan, nanti melengkapi fasilitas-fasilitas yang menyesuaikan dengan angkutan yang kita standarkan atau standarnya yang di Dinas Perhubungan di dalam proses. Terkait dengan adanya penambahan trayek, Jatmiko mengaku pihaknya masih melakukan kajian, dikarenakan tidak menutup kemungkinan dengan penambahan 5 unit mobil trayek untuk angkutan kota ini akan dilakukan pengembangan. Nah, itu sedang dalam kajian kami. Kita sedang melakukan kajian apakah nanti bisa pengembangan trayek yang ada di dalam kota. Dalam kota dalam artian yaitu Kecamatan Tanta, Tanjung, dan Murubudak. Atau bisa kita kembangkan lagi ke wilayah-wilayah lain, baik di wilayah selatan maupun di utara. Itu akan kita lakukan kajian terlebih dahulu. Belum, masih dikaji dulu. Karena unitnya juga belum lengkap juga. Mungkin pelaksanaannya di 2017. Iya, jadi itu dalam kajian. Nanti dalam kajian apakah mungkin unit-unit yang lebih besar untuk pengembangan ke wilayah lain atau yang baru, itu nanti kita kaji dulu. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik, pihaknya juga menerapkan layanan SMS Center yang menerima keluhan ataupun masukan dari masyarakat. Jadi kita di setiap unit, kita sudah pasang SMS Center. Ada SMS Center-nya. Di setiap unit kita pasang nomor SMS Center itu. Apabila ada penumpang yang mengeluh atau kurang merasa puas dengan pelayanan kami, di situ sudah bisa menghubungi kami. Macam-macam saja sih, nah, tapi kita langsung jawab. Ada yang minta dijemput, ada yang begini begitu, pasti ada. Dan kita berusaha dengan aduan itu, kita berusaha untuk memperbaiki pelayanan kita. Pihaknya juga menerapkan sistem komunikasi menggunakan handy talkie yang diberikan kepada pengawas dan supir yang bertugas di lapangan. Jadi itu komunikasi untuk mempermudah pelayanan ke masyarakat. Pengawas akan memberikan informasi di pos-pos mereka yang dijadikan pos pengawas, ada penumpang sekian, ada penumpang sekian. Jadi langsung dikontak drivernya, nanti akan segera terlayani
dari permintaan penumpang yang akan menaiki angkutan tersebut. Ya, walaupun juga setiap sekian menit itu harus lewat. Sudah ada hitungannya sendiri, setiap trayek berbeda-beda karena jumlah kendaraan yang melayani setiap masing-masing trayek itu berbeda. Jadi untuk trayek yang merah ada 6, yang kuning ada 5, ya, yang hijau ada 2. Jadi masing-masing berbeda dan waktunya otomatis akan berbeda setiap menitnya perputaran anggotanya. Ya. Ia juga menyadari untuk saat ini, kurangnya halte untuk angkutan umum yang tersedia saat ini masih relatif kurang. Oleh karenanya, setiap penumpang yang ingin naik angkutan kota bisa naik dan turun di mana saja dan kapan saja, tanpa harus menunggu pemberhentian di halte terlebih dahulu. Jadi halte kita memang masih minim, jumlahnya masih minim. Jadi dimanapun calon penumpang mau menaiki angkutan ini akan kita layani. Apabila nanti suatu saat halte ini sudah tercukupi, mungkin wajib di halte. Jadi sistemnya saat ini di pinggir jalan pun akan kita layani karena jarak halte saat ini masih sangat jauh. Nggak mungkin calon penumpang mengejar halte dulu, sudah kejauhan gitu. Seiring dengan berjalannya waktu, kini angkutan kota mulai digemari oleh masyarakat umum, terutama untuk anak sekolah dan para guru. Pasalnya, pemerintah daerah telah berkomitmen untuk tetap menggratiskan angkutan kota ini kepada seluruh masyarakat Tabalong, baik itu masyarakat umum, anak sekolah, dan para guru sekolah.